Halo wabarakatuh teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Otota. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan update kembali kura-kura kita di hari ini, hari Kamis ya, di tanggal 16 Mei 2024. Ini kita udah sediakan seperti biasa untuk kura-kuranya. Ini udah gak muat teman-teman, udah melebihi 3 ini ya. Dulu masih muat tapi sekarang udah gak muat teman-teman. Nah kali ini kita akan langsung rendam teman-teman untuk kura-kura sulkatanya. Nah kita rendamnya pakai air hangat ya teman-teman semua. Ini pakai air hangat guys, agak panas ya. Kita sebenarnya ini kurang air guys, gak panas juga untuk airnya. Jadi kita kasih air lagi. Ini kita udah sedikit juga kura-kuranya. Ini udah gak muat ya, yang kecil kasih air. Nyelimpet teman-teman ya, ini udah nyelimpet. Dan kebetulan paketan kita untuk kura-kura sudah datang hari ini guys. Nanti kita akan buat video unboxingnya teman-teman. Oke, kita kasih air lagi ini guys. Ini sepertinya udah cukup ya untuk airnya. Tinggal kita masukin aja ini kura-kuranya. Ini yang kecil ternyata kebanyakan airnya guys. Jadi kita kuras lagi, takutnya nanti kasihan kura-kuranya. Kita buang dulu ini sisa airnya. Ini biar kura-kuranya ini kita kasihkan sini aja guys. Biar kura-kuranya juga pas, yang kecil sama yang besar teman-teman. Ya. Nah ini sepertinya sudah cukup teman-teman. Ini tinggal kita masukin aja kura-kuranya yang ukuran besar ya ke bak. Ini ya ke bak kita taruh, kita siram-siram guys. Ini kita taruh untuk kura-kuranya, udah kita rendam 15 menit seperti biasa teman-teman. Kita akan lihatkan terlebih dahulu ya dari atas untuk kura-kuranya teman-teman. Ini di ukuran 16 cm mau 17 lah, belum kita ukur lagi guys. Ini ya, ini kita blok balik. Ini si Oti guys, ini si Oti cepet besar ya teman-teman semua. Ini udah di ukuran 16 aja, udah mulai membesar teman-teman. Ini ya, ini kita lihat dari sini juga udah besar, tapi ini agak piramiding guys. Ini kalau teman-teman bisa lihat ini ya, ini kura-kura yang sedikit piramiding tapi nggak terlalu banget. Moga aja nanti besarnya tetap bagus ya teman-teman semua. Tetap kita ini dari kamera bagus guys kalau kena air ya. Sehat guys. Nah kita tinggal rendam. Ini kita rendamnya pakai air hangat ya teman-teman semua, biar kuat juga. Ini si Oto guys, ini si Oto udah yang paling besar untuk kura-kura kita saat ini teman-teman. Ini ya, ya si Oto. Kemudian selanjutnya ini ada si Ota guys, ini si Ota ya. Ini udah lumayan besar juga, udah tapi agak lambat teman-teman ini untuk pertumbuhannya ya. Walaupun nggak terlalu nggak piramiding sepertinya ini. Kecil ya, kalau agak piramiding yang dua itu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman semua. Yang penting kura-kuranya itu cepat besar guys. Nanti ini cepat, ini mungkin 2 tahun 3 tahun udah 10 sentian guys. Ini ya. Oke, kita tunggu aja untuk kura-kuranya teman-teman. Ini kita tunggu sekitar 15 menit untuk kura-kuranya teman-teman. Dan kebetulan hari ini kita mandiin sama si bocil ini ya, yang main air ya. Ini jangan diminum ya, jangan diminum, jangan diminum guys. Ini sambil si bocil mandi main air, ini juga kura-kuranya kita tunggu. Dan hari ini kita kedatangan kura-kura baru untuk nanti kita review ya teman-teman semua. Oke, kita tunggu dulu 15 menit teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto Ota. Oke, sama si bocil. Kalau dari sini udah lumayan ya kelihatan besarnya teman-teman. Ini kura-kuranya udah selesai kita rendam-rendam ya teman-teman semua, tapi ini nggak keluarin uratus guys. Itu yang nggak merah, nggak ada putih-putihnya teman-teman. Ini putih-putihnya cuma sedikit nih ya, cuma sedikit teman-teman. Kita buang dulu, ini kita buang dulu ya teman-teman semua. Ini uratusnya cuma dikit guys, kayak gini ya. Oke teman-teman, teman-teman ini kita udah udah kuras dan udah kita taruh di bak
untuk dijemur lagi ya teman-teman semua, dan kita akan kasih makan sekalian ini biar berjemur lagi teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua untuk channel Oto dan Ota. Ini ya lagi jalan-jalan dan aktif teman-teman, tapi ini kenapa ya nggak ngeluarin urat tes ya, tapi padahal sih aman-aman aja guys, makanya juga masih rakus teman-teman. Ini ya muka aja sih nggak bleeding stone ya, biasanya kan kalau bleeding stone kan kelihatan. Ini ya, dari silitnya juga nggak kelihatan juga nih. Kira-kira menurut teman-teman bleeding stone nggak ya kalau kayak gini nih, biasanya bukannya kalau parah udah kelihatan ya dari apa namanya dari ini ya tempat BAB nya ya. Ini udah, ini kalau ini ngeluarin guys, dia ngeluarin ratus guys, dikit-dikit lah. Oke, kita ambil makan dulu guys. Oke teman-teman, ini udah kita kasih makan ya, dan hari ini kita kasih makan ada apa namanya kaktus centong ya, kita panen dari tanaman kita sendiri ya, walaupun dikit ini kita kasih kaktus centong biar kura-kuranya makan ya, makan enak teman-teman. Yes, ini si Oto sama Oti guys, sama ini yang si Ota guys, kita pisah teman-teman. Ini kita pisah, kita kasih yang panas dia biar juga makan sama kura-kuranya makan, ini biar bisa berjemur juga sama makanannya. Ini juga yang agak besar juga biar berteduh sekalian makan guys, walaupun pupayanya masih dingin guys, tapi nggak apa-apa kita kasih teman-teman untuk makannya. Ini lahap ya, ini lagi dia lagi jalan-jalan guys, yang kecil guys. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya, nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto Ota teman-teman. Oke, sekian saja untuk update hari ini kura-kura kita Julkata di hari ini, hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, dan kita akan update setiap hari untuk perkembangan kura-kura kita guys. Oke, dan hari ini kita kedatangan teman baru dari mereka, nanti kita akan unboxing. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman, dan see you next video, bye bye.